Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan bertadarus Al-Quran dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Jadi cara melancarkan bacaan Al-Quran diantaranya harus sering mengulang dan membaca Al-Quran, kemudian diiringi dengan memahami hukum tajwidnya. Jadi hukum tajwid dia akan paham kalau kita sering membaca Al-Quran. Pada video kali ini kita mulai dulu dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Nada irama yang kita pakai adalah irama nahawan. Nadanya cukup mudah, naik dan turun. Kita mulai dulu dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama ini ayat potong yang pakai bendera panjangkan 6 harakat atau 6 ketukan. Yang tidak pakai apa-apa, cukup satu ketukan saja. Alif Lam Mim. Di sini ada tanda titik tiga, dua buah, pilih salah satu. Jadi kalau sudah dipilih yang pertama, yang kedua enggak boleh. Atau sebaliknya, pilih yang kedua, yang pertama jangan berhenti. Sekarang kita pilih saja titik tiga yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ulang lagi ke belakang dari huruf waw. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ketika berhenti di huruf kaf, berikan bunyi hamasnya. Qobelik. Itu adalah bunyi hamas. Nah, jadi qobelik. Kita lanjut. Kebetulan di sini ada waqaf lam alif. Sahabat Al-Quran bisa berhenti di lafaz yang berada di depan waqaf lam alif. Atau kalau sampai nafasnya, baca sampai akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi nada iramanya cukup mudah, naik turun gitu seterusnya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang keenam. Di sini ayatnya panjang, kalau bisa sampai ke akhir ayat bagus, tapi kalau enggak sampai bisa berhenti dari a'anzartahum. Ulang lagi dari a'anzartahum. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Jadi lanjutkan saja bacaan, jangan berhenti di waqaf lam alif. Karena kalau berhenti di sini jemput lagi ke belakang. Jadi sama saja kita ngulang dari awal. Jadi lanjutkan saja sampai ke waqaf jim. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di sini ada lagi waqaf lam alif. Kemudian di sini didempetkan dengan hukum bacaan iqlab. Alimun menjadi alimum, berubah bunyinya jadi huruf mim. Alimum bima, dan didengungkan di sini. Kita lanjut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Kalau ada waqaf lam alif, cara terbaik berhentinya adalah kita berhenti di depan waqaf lam alif. Berhenti di qalu, karena kita berhenti di qalu, tanda bendera tidak berlaku. Jadi lu-nya ini cuma panjang 2 harokat saja. Tapi kalau kita lanjut, baru dia dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kita ulang dari qalu lagi. Qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanannasu qalu. Berhenti lagi di qalu karena melihat kepada makna. Jadi lam yang toma, lu, dipanjangkan 2 harokat saja karena kita enggak gabung dengan huruf hamzah. Jadi 2 harokat saja. Qalu. Kita ulang lagi dari qalu. Ketika lanjut, lu ini baru dipanjangkan karena dia gabung dengan hamzah. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Qalu anu minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dengungkan dulu baru dipanjangkan 2 harokat. Amanna
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا. Berhenti di huruf lam yang dhamma, dua harakat saja panjangnya. Ulang lagi dari qalu. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Di sini huruf waw yang polos enggak usah dibaca, dilanjutkan saja. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Di sini kadang ada yang membaca rojihat. Ini bukan rojihat, ini rabihat. Huruf ba yang kasrah digabung dengan ha. Ini bentuknya. Rabihat tija. Jadi tanya dibaca yang bertasydid. Di tasukun ini sudah bergabung kepada yang bertasydid. Jadi satu saja dia. Fama rabihat tijaratuhum. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 17. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqadana ra. Ron menjadi ra, dipanjangkan dua harakat. Mat iwat. Kita lanjutkan. Falam ma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Ulang lagi dari huruf waw. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini dengungkan dulu. Sum, kemudian kasih iklabnya. Mum, buk. Di sini ada hamas, buk, mun. Jadi bunyi kaf ini harus ada k. Kira-kira seperti itu. Buk, mun, um, yum, fahum. Nah, jadi hati-hati di sini. Kita lanjutkan. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Nah, jadi wa barqun cara berhentinya wa barqa. Sukunkan huruf qaf dan berikan qalqalah. Wa barqa. Kita lanjut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas-sawa'iki hadharal maut. Di sini terdapat madlin. Jadi panjangkan dulu mau, maut. Baru sukunkan huruf ta, berikan bunyi hamas. Kira-kira seperti itu. Hadharal maut. Lanjut. Wallahu muhitum bil kafirin. Di sini muhitun menjadi muhitum. Ada iklab di sini dan didengungkan. Ya kadul bangku yakh tafu absarahum
Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlam. Ulang lagi dari waw. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ Jadi di sini binaan, kalau berhenti an ini hilang satu harokatnya dan dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan. Binaan. Tapi kalau dilanjutkan, awa, wawnya dengung. Nah, sekarang kita berhenti saja di sini. Wa anzala minas sama'i ma'am. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ulang lagi dari فأتوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم min dunillahi in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar. Ulang lagi dari fattaku. Fattakun النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kita lanjutkan ke ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. Ulang lagi dari anna, berhenti dan memulai melihat dari makna. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. Berhenti di depan waqaf lam alif. Ulang lagi dari qalu. Qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun inna Allah la yastahyi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu mir rabbihim wa ammal ladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bihadza mathala. Di sini ada mim kecil, ini waqaf lazim. Jadi waqaf lazim ini harus berhenti kita di sini. Kemudian kita lanjutkan dari yudillu. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Di sini ada mungkin yang bertanya mitsaqihi, kenapa enggak dipanjangkan berhenti? Karena hadomir yang seperti ini cara berhentinya hilangkan tanda panjang dan disukunkan. Mitsaqihi kalau panjang dilanjutkan, tapi kalau berhenti disukunkan sehingganya dia bunyinya mitsaqihi. Oke, sekarang kita lanjut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini mim tasydid harus didengungkan. Hati-hati kalau salah satu kemungkinan besar salah tiga. Thumma. Nah, didengungkan di sini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa. Kalau berhenti wa-nya dua harokat saja. Ulang lagi dari thumma. Kalau lanjut waw-nya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat
wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Insyaallah besok akan kita lanjutkan dua lembar berikutnya. Jadi sahabat Quran ulang-ulang terus, sering baca Al-Quran dan pahami tajwid, insyaallah akan lancar dalam membaca Al-Quran. Semoga tadarus ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.